Halo semuanya, aku Rian, baik lagi di channel aku. Oke guys, di episode kali ini gue masih pengen ngelanjutin buat ngebahas penampakan-penampakan terseram di rumah sakit. So, buat kalian yang belum nonton part sebelumnya, kalian bisa tonton dulu, linknya ada di bawah. Gak usah lama-lama, kita langsung mulai aja videonya. Telapak tangan. Video yang pertama ini berasal dari cuplikan video live streaming dari YouTuber Meksiko yang cukup terkenal bernama Ricky Velasquez. Hampir semua video doi itu live streaming guys, jadi videonya tuh durasinya panjang banget, kadang bisa sejam, sejam setengah, bahkan bisa lebih. Dan semua videonya tuh pakai bahasa Spanyol, so di video kali ini gue bakal coba buat translate supaya kalian bisa paham. Nah, di salah satu videonya, doi itu masuk ke sebuah gedung bekas rumah sakit yang udah nggak terpakai. Di awal live streaming, Ricky itu ditemenin sama dua ghost hunter lain. Tapi di tengah-tengah live streaming, mereka itu pulang dan Ricky ngelanjutin eksplorasi di gedung rumah sakit itu sendirian. Dan gak lama setelah Ricky ditinggalin sama dua temannya yang tadi, Ricky mulai ngedengar ada suara-suara aneh yang gak jelas sumbernya dari mana. 5 minutos de... No mate pase... Kalian bisa dengar ya, di video yang barusan kayak ada suara cewek yang menangis histeris. Yang suaranya tuh sampai menggema di lorong rumah sakit itu. Karena Ricky sendirian, doi mulai ngerasa takut. Sebenarnya doi itu udah mau pulang dan mengakhiri sesi live streamingnya. Tapi karena banyak request dari viewersnya yang pengen dia buat ngelanjutin eksplorasi di gedung rumah sakit itu, akhirnya dia mutusin buat stay di situ sedikit lebih lama. Tapi karena dia udah mulai takut, dia nggak lanjut keliling di rumah sakit itu, tapi cuman diem di salah satu ruangan aja. Es extraño. Voces. Como si... algo se acercara aquí adentro, como si... Mungkin di antara kalian banyak yang gak sadar sama penampakan yang barusan. Coba deh, sekarang gue pengen kalian perhatiin ke lubang kaca yang ada di pintu. Tiba-tiba ada sebuah telapak tangan berukuran kecil yang muncul dan nempel ke kaca itu. Bahkan doi langsung buru-buru buat keluar ngecek ada apa di balik pintu itu. Tapi pas kameranya diarahin ke situ, sama sekali gak ada siapapun. Bisa jadi tangan yang barusan itu adalah tangan dari dua teman Ricky yang tadi nemenin Ricky di awal live streaming. Tapi tangannya itu ukurannya kecil banget, men. Bukan tangan orang dewasa, guys. So, menurut gue, kayaknya itu tangan bukan dari tangan dua temen Ricky yang tadi. Dan abis penampakan yang barusan, Ricky udah fix ketakutan setengah mati dan dia langsung cabut dari situ. Bayang hitam. Ada YouTuber sekelompok ghost hunter dari Meksiko bernama Terror Al Extremo. Mereka masuk dan melakukan eksplorasi ke sebuah gedung bekas rumah sakit yang udah nggak ditempatin selama 9 tahun. Karena udah lama nggak ditempatin, otomatis gedung itu udah terkenal angker oleh warga sekitar situ. Dan sekelompok YouTuber ini tuh eksplor dari lantai yang paling bawah dan terus naik sampai ke lantai yang paling atas. Tapi sejak pertama mereka masuk, mereka udah ngerasa kalau kayaknya mereka itu nggak sendirian. No mames. ¿Qué fue, güey? Mira, yo soy hermano. Mira, ¿sí estás viendo eso, yo?
Sí, aquí se alcanza a ver bien una mano. Como una especie de dedos. Pas mereka naik tangga, tiba-tiba ada sebuah daun pintu yang terbuat dari besi yang bisa jatuh sendiri. Dan anehnya lagi, pas diperhatiin, ternyata di bagian permukaan daun pintu itu kayak ada sebuah bercak telapak tangan. Tapi mereka tetap lanjut buat eksplor di situ. Nah, pas ada salah satu anggota tim ini lagi ngejelasin situasinya, tiba-tiba ada sebuah bayangan hitam yang terekam lewat di belakang orang ini. Como que de atrás, como que este lado lo ocupan más así como, no sé, ¿no? Como casa, refugio de varios. Mungkin di antara kalian banyak yang gak kelihatan penampakan yang barusan ya, karena emang videonya gelap banget. Tapi kalau gua naikin exposure-nya, di situ kelihatan jelas ada sebuah bayangan yang lewat di belakang orang ini. Bahkan bayangan itu nggak cuma lewat sekali, tapi dua kali guys. Seolah kayak bayangan itu mondar-mandir di belakang orang ini. Tapi kayaknya sekelompok YouTuber ini sama sekali nggak sadar dengan penampakan bayangan hitam yang tadi. Dan mereka lanjut eksplor di situ sampai mereka berada di rooftop atau lantai yang paling atas dari gedung ini. Di situ mereka nemuin sebuah ruangan kecil kayak sebuah tempat buat nyimpen benda-benda yang udah nggak terpakai lagi. Pas mereka ngintip ke dalamnya, di situ kayak ada sebuah barang besar yang menghalangi pintu itu, jadi mereka nggak bisa masuk ke dalam. Jadi mereka cuman masukin kameranya dan nyorot ke dalam ruangan itu buat ngasih lihat situasinya. Tapi ada sesuatu yang aneh yang terekam di dalam ruangan itu. Perhatikan video ini baik-baik. Está muy chiquito el lugar, ¿no? Sí, está. Bueno, como podemos ver ahí. Son como nada más. Como turbinas, ¿no, güey? Así de los que. Ajá. Bueno, pues aquí no hay nada. Es puro. De aire acondicionado o turbinas, algo así, no sé qué sea. Pero bueno, ¿no te vas a caer, mi John? Bueno, no. Vámonos. Chale, para abajo. Dari dalam ruangan sempit yang tadi, kayak ada sebuah siluet berwarna hitam yang bentuknya itu mirip banget sama bayangan manusia. Sosok itu kayak cuman diem aja di situ dan ngeliatin ke arah mereka semua. Mereka semua sama sekali nggak sadar dengan penampakan yang barusan, sampai mereka turun dan mengakhiri eksplorasinya. So, gimana nih menurut kalian? Apakah sosok yang tadi itu adalah penampakan penunggu rumah sakit ini, atau cuman ilusi optik? Salib. So, ada sebuah gedung yang punya sejarah panjang bernama Wolf Manor di Clovis, California, Amerika Serikat. Gedung itu dibangun tahun 1902 dan awalnya digunakan untuk tempat tinggal. Tapi seiring berjalannya waktu dan berganti kepemilikan, gedung itu sempat diganti fungsi menjadi rumah sakit selama hampir 60 tahun. Sebelum akhirnya ditutup pada tahun 1992. Dan pada tahun 1996, gedung itu difungsikan sebagai wahana permainan rumah hantu. Tapi sayangnya sekarang gedung itu udah dihancurkan pada tahun 2014. Tapi sebelum gedung itu dihancurkan, banyak program TV dan ghost hunter yang datang ke situ buat ngeliput apa yang terjadi di dalam gedung itu. Nah, ada salah satu program TV yang datang ke gedung itu dan melakukan overnight challenge, di mana mereka mencoba untuk stay di dalam gedung itu semalaman. Dan ada satu kejadian aneh yang terekam di bagian dapur dari gedung ini. Sekarang gue pengen kalian perhatikan video ini baik-baik. That doorway and that hallway. Oh God. Oh God. Who's there? Di video yang barusan, kalian bisa lihat sendiri kan? Ada sebuah salib yang tiba-tiba bisa berdiri sendiri dari lantai. Awalnya posisinya itu rebahan. Tiba-tiba salib itu kayak bisa berdiri sendiri tanpa sebab yang jelas.
sebelum akhirnya salib itu jatuh lagi ke lantai. Asli ini creepy banget sih menurut gua. Video ini udah dibuat lebih dari 10 tahun yang lalu, dan sampai sekarang video ini diklaim sebagai 100% fenomena poltergeist yang real yang pernah terekam program TV. Di jendela. Sebuah rumah sakit bernama The Old Tully Hospital dibuka tahun 1953. Dan akhirnya rumah sakit ini gak mampu untuk beroperasional lama dan ditutup. Dan sekarang gedung itu difungsikan untuk merayakan Halloween party bernama Asylum 49. Jadi simpelnya sekarang gedung itu kayak diubah jadi wahana permainan rumah hantu gitu guys. Tapi banyak orang yang pernah berkunjung ke sana yang mengaku kalau mereka sempat ngelihat ada penampakan bayangan hitam yang sering dijulukin Man in Black. Dan yang pasti sosok itu bukan bagian dari atraksi rumah hantu itu. Ada sekelompok YouTuber bernama Ogden Paranormal. Mereka coba buat masuk ke Asylum 49 ini buat ngerayain Halloween. Dan di situ mereka nemuin sebuah patung yang sangat ikonik dari serial TV American Horror Story. Tapi pas mereka mencoba untuk mendekat ke patung itu, tanpa mereka sadari ada sebuah sosok lain yang ikut terekam di kameranya. Persis di samping patung itu, ada sebuah jendela. Dan pas mereka mendekat, ada sebuah bayangan hitam yang tiba-tiba nongol di jendela itu. Dan pas mereka udah deket banget sama patung yang tadi, tiba-tiba sosok bayangan itu kayak ngilang gitu aja. Mereka mengklaim bahwa penampakan yang barusan itu adalah sosok Man in Black yang dipercaya menghantui gedung bekas rumah sakit ini. Menghilang. So, video yang terakhir ini berasal dari postingan Reddit, di mana video ini dipost oleh orang biasa yang eksplorasi ke sebuah gedung bekas rumah sakit jiwa bareng pacarnya. Gua juga bingung ya, ngapain pacaran di gedung bekas rumah sakit jiwa? Kayak nggak ada aktivitas lain gitu. Ya udahlah, kalian tonton dulu aja videonya. Fuck, I almost hit that bitch. Yo, this place is crazy, bro. Oh, moms. What the fuck? Hey. What? Where are you going? I swear I just seen something. Don't fucking swear that shit. Babe! Bro, what the f***? Tiba-tiba pas dia lagi jalan, dia ngelihat ada sekelibat bayangan hitam yang kayak masuk ke sebuah ruangan. Cowok ini sendiri mengklaim kalau apa yang barusan dia alami bukan fenomena paranormal. Bisa jadi itu cuma homeless people atau gelandangan yang kebetulan tinggal di gedung bekas rumah sakit itu. Tapi pertanyaannya, kalau misalkan sosok yang tadi itu orang, doi ngilang kemana? Kok cepet banget? Dan sama sekali nggak ada jejaknya. Aneh banget menurut gue. Oke guys, that's it untuk video kali ini. Jangan lupa buat subscribe dan nyalain lonceng supaya kalian gak ketinggalan video-video berikutnya. Bye-bye.